Itu gerbangnya Balai Perkeretaapian. Selamat pagi. Pagi ini saya hunting di utaranya ya, utaranya Stasiun Ngerombo. Jadi ini di itu bagian peronnya sekarang sudah panjang. Ini peron sebelah barat Stasiun Ngerombo. Jadi sekarang peronnya sudah panjang sana. Di depan ada kereta Kedung Sepur yang siap berangkat jam 10 nanti. Ini saya hunting di area persawahan warga Ngerombo. Agak becek-becek ya, gak apa-apa. Kebetulan lewat sini. Di depan itu balai kereta api atau workshopnya atau bengkelnya punyanya Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rencananya ini sebentar lagi mau aktif ya. Sekarang kereta apa? Relnya sudah tersambung dengan rel jalur utara. Itu dikasih pagar sudah untuk pintu masuknya. Biasanya saya merekam dari Stasiun Ngerombo. Kali ini saya dari sebelah utara Stasiun Ngerombo di areal persawahan. Cuacanya masih agak mendung, tadi semalaman sampai jam 7 masih hujan. Kita nunggu Kedung Sepur berangkat dari Stasiun Ngerombo jam 10 lagi. Mungkin ada kereta barang yang akan lewat. Berangkat tepat pukul 10 sesuai jadwal keberangkatan dari Stasiun Ngerombo. Dengan
Gedung Sepur, persiapan berangkat dari stasiun Ngelombo jam 10. Itu bel stasiunnya sudah bunyi. Hari ini agak sepi kereta. Saya sudah 2 jam baru Maharani dan Gedung Sepur. Minggu kemarin 30 menit dapat kereta 4. Tumben kereta barangnya agak lama nih. Biasanya 3 berarti itu. Gak dihidupkan. Biasanya 4. Mulai tancap gas.